ke sana. LLBI. Masuk saja dari. Suster dan perwakilan keluarga yang ada, kita sekarang kurang lebih jam 12.20 dan ya 12.10 sebenarnya Bapak Uskup, ini ulang tahun yang ke-57 dan teman-teman dari Komsos baik Uskupan Maumere maupun Komsos KWI dan ini Hidup TV hari ini sebenarnya membuat surprise perayaan ulang tahun untuk Bapak Uskup. Sehingga sebenarnya saya buka rahasia hari ini, sejak kemarin itu kami merancang kira-kira apa yang kami bisa buat untuk Bapak Uskup hari ini, sehingga tadi itu kami agak setengah mati kan Bapak Uskup selalu ada bersama kami, sehingga kami bingung juga nih mau mulai dari mana. Membuat kejutan tapi Bapak Uskup sudah lirik-lirik kan memang. Baik, karena itu ya mudah-mudahan perwakilan kami yang hadir hari ini boleh menjadi perwakilan dari seluruh umat yang turut berbahagia bersama Bapak Uskup. Dan Bapak Uskup, siaran ini menjadi siaran langsung. Bapak Uskup lihat sekarang di YouTube itu sudah bisa disaksikan oleh semua umat Bapak Uskup, baik yang ada di Maumere sini maupun di seluruh Indonesia maupun semua yang bisa mengakses YouTube. Teristimewa hari ini, barusan tadi kita dengar berita dari Amerika, rumah Steve punya saudari, dia sudah sekarang sedang memantau apa yang terjadi di sini. Nah, karena itu sekali lagi Bapak Uskup terima kasih banyak untuk kesediaan, untuk kerelaan dan juga untuk kemauan Bapak Uskup mau diatur untuk hari ini oleh kami semua. Karena itu Bapak Uskup sekali lagi terima kasih banyak untuk ini semua dan juga untuk kegembiraan yang Bapak Uskup hadirkan bersama kami. Kami hanya bisa mengucapkan provisiat dengan cara ini, ya cara anak muda, cara gaul, supaya kegembiraan ini boleh kita bagi-bagikan. Karena orang bilang kegembiraan kalau dibagi-bagi dia akan bertambah-tambah, sedangkan kesusahan kalau dibagi-bagi dia akan menjadi berkurang. Karena kami mau supaya kegembiraan bertambah-tambah, maka kita mau bagi-bagi kegembiraan ini. Baik, mari kita awali seluruh rangkaian acara kegembiraan kita hari ulang tahun Bapak Uskup yang ke-57 ini dengan doa. Kita percayakan Romo Leo untuk bawa kita dalam doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Tuhan Yesus Sang Gembala Agung kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala rahmat dan berkat berkelimpahan yang kau curahkan ke atas kami semua. Secara istimewa engkau boleh memanggil dan memilih kami menjadi hamba-hamba kesayanganmu. Secara khusus pada siang hari ini, kami datang bersama sebagai satu keluarga besar Keuskupan Maumere, mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena engkau telah berkenan memanggil dan memilih hambamu Monsignor Edwaldus untuk menjadi gembala kami di Keuskupan Maumere. Terima kasih atas berkat dan cintamu ini. Dan hari ini kami mau bersyukur bersama atas hari ulang tahun kelahiran Bapak Uskup Edwaldus yang ke-57. Semoga dengan berkat dan cinta Tuhan sendiri, Bapak Uskup kami dapat menjadi gembala yang baik bagi seluruh umat di Keuskupan Maumere ini maupun di mana saja berada. Makin menjadi satu saudara yang berjuang bersama-sama untuk mewujudkan kerajaanmu di keuskupan ini. Dan teristimewa dengan makan bersama ini memampukan kami untuk makin berziarah menuju perjamuan abadi yang lebih besar, yaitu perjamuan abadi di surga. Dengan berkatmu Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu Selamat Ulang Tahun. Kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun baru nanti tiup lilin karena lilin hampir mau habis ini. Happy birthday to you. Ini Monsignor akan berikan kepada Romo John Soro. Mari Romo John. Romo John. Ini teman kelas. Nah, baik. Coba. Oh, ternyata dia masih ada urusan ke belakang. Oh ya. Mari kita sambut dia. Dialah Romo John Soro yang sering dikenal dengan Romo Anis. Ya, silakan. Romo John muka kesan. Romo John ini disaksikan oleh seluruh umat sedunia. Sedunia Romo John juga. Ya. Baik. Setelah Romo John, kue yang kedua Bapak Uskup kasih untuk siapa? Ini spesialis, spesial terserah pilihan ke siapa? Mungkin Bapak Uskup mau omong sesuatu untuk kue ini, silakan. Ini saya sebagai ucapan terima kasih untuk kita sekalian yang sudah datang dan mendukung saya
pasti lewat doa yang lebih penting, dan juga kehadiran ini merupakan dukungan yang terindah untuk saya untuk karya kegembalaan di Keuskupan Maumere ini. Ini saya serahkan ke perwakilan dari keluarga, kira-kira siapa? Olga Sipri ya. Ya, Bapak Sipri. Terima kasih banyak. Kue yang berikutnya Bapak Uskup mau diserahkan ke siapa? Perwakilan suster. Ya, suster SMI. Mari suster, perwakilan. SMI. Ya, suster Din. Ya, suster Din ini menarik. Baik, masih ada satu, dua lagi kah? Satu lagi untuk siapa? Bapak Uskup. Ya, ini kita doakan untuk yang berikutnya. Ya, asik. Ya, ini perwakilan anak-anak. Oke, baik. Yang sudah terima kue bisa cicipi. Lalu kemudian informasi, 5 menit lagi kita nanti akan nonton tayangan dari Komsos, baik KWI Hidup TV dan juga Komsos Keuskupan Maumere, yang memuat seluruh rangkaian upacara persiapan untuk kegiatan kita hari ini. Tangan Nikolaus Gapi dan Maria Doni. Ayahnya seorang pensiunan yang ditabiskan pada tanggal 26 September 2018 di Gelora Samandur dan Kuliah Maumere. Berikut ini kita akan menyaksikan tampilan dari suster-suster dan juga ucapan selamat ulang tahun dari mereka. Romo. Yang depan kelompok apa tuh? Menjadi uskup Maumere.